طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، hadirin dan hadirat sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap pujian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita semua sebagai salah satu bentuk kesyukuran akan segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, tidak terjumlahkan, dan tidak akan mampu untuk dihitung siapapun yang mencoba untuk menghitung dan menjumlahnya. Termasuk di antaranya adalah nikmat dan kesempatan untuk dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Apakah itu dengan menuntut ilmu, mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam yang tentunya hal itu telah diwajibkan bagi setiap Muslim dan Muslimah, sebagaimana yang telah masyhur dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang ada di setiap pundak-pundak Muslim ataupun Muslimah. Dan tentunya ilmu yang dimaksudkan di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwasanya lafaz ilmu baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang dipuji dan mendapatkan berbagai keutamaan dan pahala, maka itu maksudnya adalah ilmu syariat atau ilmu agama. Dan saat ini insyaAllah ta'ala kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah-ibadah dan juga waktu-waktu pelaksanaan ibadah yang utama. Saat ini kita sudah berada di penanggalan 26 atau 27 Zulqa'dah. Itu bulan yang ke-11 dalam penanggalan Islam. Dan tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah atau bulan yang ke-12, bulan yang terakhir. Dan secara umum kedua bulan ini masuk ke dalam Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang disucikan atau diharamkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan yang diharamkan atau bulan-bulan yang disucikan. Dan maknanya disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya amalan-amalan soleh di bulan-bulan tersebut itu dilipat gandakan balasan dan pahalanya, sebagaimana perbuatan maksiat dan kezaliman, kesalahan dan dosa
itu juga dilipatgandakan balasan dan hukumannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa keempat bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kita masih di bulan Zulqa'dah, masih masuk bulan yang diharamkan. Kemudian setelahnya itu adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah juga masuk dalam bulan yang diharamkan tersebut. Dan ada dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan daripada bulan Zulhijjah itu, di mana bulan tersebut adalah bulan untuk kita melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, yang aktivitas ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala lebih cintai, diberikan ganjaran yang lebih besar dan juga lebih mensucikan bagi si hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam awal-awal surah Al-Fajr tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr," dan demi waktu subuh, "walayalin ashar," dan demi malam yang 10. Dan demi malam yang 10 disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa al-muradu biha, yang dimaksud dengan malam yang ke-10 tersebut adalah al-ashru min Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah. Kama qalahu Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Mujahid wa ghairihim min as-salaf wal khalaf. Sebagaimana hal ini telah menjadi penafsiran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan juga murid-murid beliau Ibn Zubair, demikian pula dengan Mujahid. Dan ini yang difatwakan baik oleh para ulama, baik yang terdahulu maupun yang kontemporer. Kemudian secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis beliau, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani, demikian pula dengan Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabba ila Allah azza wa jal." Tidak ada hari-hari yang di mana hari tersebut amalan soleh begitu Allah cintai. Atau dengan makna yang lain, amalan soleh di waktu tersebut amalan soleh yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan amalan soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa menyamai amalan yang dilakukan di awal Zulhijjah dari sisi kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan amalan tersebut? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah juga tidak bisa menyamai amalan soleh tersebut. Padahal dimaklumi jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, merupakan salah satu ibadah yang agung, puncak perjuangan daripada agama Islam untuk menegakkan tauhid dan agama Allah di permukaan bumi dan menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Tapi ternyata amalan jihad tersebut tidak bisa menyamai amalan-amalan soleh yang kita lakukan di awal-awal Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi syai'. Kecuali kata Nabi, seseorang yang keluar meninggalkan rumahnya, yakni berjuang, berjihad di jalan Allah, dia membawa hartanya dan juga membawa dirinya, dan tidak ada yang kembali sama sekali. Hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah, dirinya pun syahid di jalan Allah. Ini yang mampu menyamai
amalan soleh yang dilakukan di awal-awal 10 Zulhijjah. Di dalam hadis yang lainnya, ya, sebagaimana diriwayatkan Imam Ad-Darimi juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wa a'zamu ajran min khairin ta'maluhu fil ashril adha." Tidak ada amalan-amalan yang lebih mensucikan bagi si hamba, yang lebih membersihkan bagi si hamba, dan juga amalan tersebut paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan, yakni amalan soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya 10 awal Zulhijjah yang insyaallah taala kita akan berjumpa dengannya merupakan momen yang tepat, kesempatan yang sangat baik untuk kita meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan ibadah atau amalan soleh kita. Sebab hari-hari tersebut merupakan amalan yang utama, amalan yang sangat diperhatikan oleh pendahulu kita yang soleh. Dan dimaklumi pendahulu kita yang soleh atau salafun as-soleh dari kalangan as-sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan setelah mereka, itu begitu memperhatikan 10 awal Zulhijjah. Mereka juga begitu memperhatikan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Sampai para ulama yang datang belakangan itu berselisih pendapat mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah. Dan yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kalau dilihat dari sisi siangnya, maka yang terbaik itu adalah 10 awal Zulhijjah. Sebab di 10 awal Zulhijjah terkumpul berbagai macam ibadah-ibadah yang utama yang tidak akan kita dapati di 10 akhir Ramadan. Kalau dilihat dari sisi malamnya, maka yang terbaik adalah 10 akhir Ramadan. Sebab di 10 akhir Ramadan ada satu malam yang merupakan malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini yang terbaik insyaAllah dari apa yang disebutkan oleh sejumlah ulama terkait perselisihan mereka mana yang lebih utama, mana yang terbaik, 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal kita melihat amalan apa yang paling tepat, paling baik kita lakukan di 10 awal Zulhijjah ini. Kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, hadisnya, lafaz dan konteksnya umum atau mutlak, dan tidak disebutkan dalam hadis-hadis tersebut amalan secara khusus. Tapi kita melihat dalam hadis-hadis yang lain, baik itu bentuknya perbuatan Nabi SAW ataupun sabda beliau, bahwasanya ada amalan-amalan soleh yang dijadikan skala prioritas dilakukan di awal-awal Zulhijjah. Yang itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau perintahkan dan sabdakan. Di antaranya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah kita melakukan puasa. Ini amalan ibadah yang pertama. Melakukan puasa sunat di awal Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Hal ini berdasarkan keterangan atau riwayat dari sebahagian istri Nabi SAW, di mana mereka menceritakan kana Rasulullah SAW yasumu
tis'a Zilhijjah wa yawma Asyura wa salasata ayyam min kulli syahr. Bahwasanya dahulu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di 9 awal Zulhijjah. Ini pengakuan sejumlah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya ditekankan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 Muharram, dan juga 3 hari setiap bulannya, demikian pula Senin dan Kamis. Itu kebiasaan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa beliau mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, dan seandainya kita tidak bisa berpuasa satu tanggal mulai tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, maka minimal kita tidak meninggalkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Kenapa dinamakan puasa Arafah? Disebabkan jemaah haji ketika itu sedang melaksanakan salah satu manasik haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Adapun bagi para jemaah haji, tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut, supaya mereka bisa memaksimalkan ibadah, baik bentuknya doa, zikir dan yang lainnya di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Adapun kaum muslimin dan muslimah yang statusnya bukan jemaah haji atau sedang tidak menunaikan ibadah haji, maka sangat-sangat ditekankan, sangat dianjurkan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini yang paling minimal. Dan telah datang keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Adapun puasa Arafah, kata Nabi, puasa tanggal 9 Zulhijjah, maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa ini itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. 2 tahun. Puasa sehari, puasa sunat sehari tersebut, itu menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini juga menunjukkan mengapa demikian utamanya 10 awal Zulhijjah tersebut. Sebab ibadah tersebut luar biasa. Nah, olehnya kita memotivasi baik untuk diri pribadi maupun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah, minimal tatkala kita tidak mampu berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah, minimalnya kita tidak meninggalkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Nah, sebab keutamaannya itu begitu luar biasa. Nah, dan ini bentuk ibadah atau jenis ibadah pertama yang sangat ditekankan dan dianjurkan di awal-awal Zulhijjah. Kemudian jemaah sekalian, ibadah yang kedua yang juga sangat ditekankan di awal-awal Zulhijjah ini adalah dengan memperbanyak zikir-zikir, baik itu bentuknya takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, ataupun bentuknya adalah tahlil, yaitu ucapan La ilaha illallah, ataupun tahmid, yaitu ucapan Alhamdulillah, dan juga zikir-zikir yang lainnya yang memang disyariatkan. Nah, zikir-zikir yang mutlak ataupun muqayyad. Yang mutlak, zikir-zikir yang tidak terikat
baik itu oleh waktu maupun batasan dan jumlah. Itu disebut dengan zikir yang mutlak. Kapan saja dia mau berzikir. Nah, tidak terikat dengan waktu, tempat, demikian pula tidak terikat dengan batasan jumlah. Adapun zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat dengan batasan waktu, demikian pula tempat dan jumlah, ini tetap juga bisa dilaksanakan dengan memperhatikan kapan waktu, tempat, dan batasan jumlahnya yang telah ditetapkan dalam syariat, yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang perintah untuk banyak berzikir ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazkur ismallah fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaklah mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang maklum. Fi ayyamin ma'lumat. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 203, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan hendaklah mereka banyak berzikir kepada Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayyamul ma'lumat adalah ashru min Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari-hari yang dimaklumi adalah 10 awal Dzulhijjah. Perintah untuk berzikir pada 10 awal-awal Dzulhijjah. Kemudian ayyamin ma'dudat, adapun hari-hari yang ditentukan, adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan penafsirannya, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya berzikir itu sangat ditekankan di awal Dzulhijjah, ditambah dengan hari tasyrik, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, adapun yang juga ditekankan, dan itu terdapat dalam hadis yang sahih terkait dengan 3 bentuk zikir atau 3 jenis zikir, takbir, tahlil dan tahmid, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin a'zamu indallahi ajran." Tidak ada satu amalan yang amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat agung, sangat besar pahalanya dibandingkan dengan amalan-amalan dilakukan di awal Dzulhijjah. Kemudian Nabi perintahkan, "Fa'aksiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut, baik itu bentuknya ucapan takbir ataupun bentuknya ucapan tahlil ataupun bentuknya ucapan tahmid. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, ucapan la ilaha illallah, asal bukan tahlilan. Nah, demikian pula dengan ucapan tahmid. Dan ini yang banyak diperhatikan oleh pendahulu kita yang soleh, seperti sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga sahabat yang lainnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berdua ketika keluar dari rumahnya menuju kepada pasar, mereka mengumandangkan takbir. Nah, mereka mengumandangkan at-takbir dengan mengeraskan suaranya. Itu di hari-hari awal Dzulhijjah dengan hari-hari tasyrik. Bayangkan,
Mereka menuju pangsal sambil mengucapkan takbir. Yang pemandangan tersebut mungkin di zaman kita ini akan dianggap aneh. Iya. Akan dianggap sebagai suatu ajaran yang baru dan menyesatkan. Padahal, iya, para sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah SAW itu melakukan amalan-amalan tersebut. Hanya saya jemaah sekalian, terkait dengan masalah takbir ini, iya, hendaknya bagi kaum pria, laki-laki, kaum muslimin yang laki-laki, itu mengumandangkannya, iya, minimal suara takbirnya terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, terdengar oleh dirinya sendiri. Adapun bagi kaum wanita, itu tidak disyariatkan mengeraskan bacaan takbirnya. Nah, tidak disyariatkan mengeraskan bacaan takbirnya. Nah, kemudian bentuk takbir yang disyariatkan ini khususnya di awal-awal Zulhijjah sampai dengan hari Tashrik, itu tidak ada batasan tertentu atau tidak ada bentuk takbir yang khusus. Iya. Sebab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan hal tersebut. Iya. Yang ada adalah riwayat dari sejumlah sahabat. Seperti contoh riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau bertakbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan juga ada riwayat dari Abdullah bin Abbas dengan lafaz yang berbeda dengan hal itu. Ulama yang masa kini, yang kontemporer seperti Syekh Al-Allamah Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, itu menjelaskan bahwasanya dalam hal ini ada kelapangan. Dalam hal ini ada keluasan, yaitu boleh saja seseorang mengumandangkan bentuk-bentuk takbir, ya, sepanjang hal tersebut, ya, tidak keluar daripada koridor syariat. Nah, yang intinya adalah takbir, tahmid dan tahlil, dan juga dengan tidak menentukan jumlah batasan tertentu, ya, dari jumlah takbir, tahmid dan tahlil yang dia, ya, yang dia kumandangkan. Nah, kalau kita di Indonesia itu umumnya menggunakan takbir yang datang dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, tapi dengan menambah satu kali takbir, ya, tiga kali takbir di awal. Sebahagian kawan-kawan memang menanyakan masalah itu, apakah hal tersebut tidak mengapa? Nah, kita jawab sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya boleh saja dia membaca tiga kali. Sebab kalau berbicara tentang batasan takbir yang ada riwayatnya dari Nabi, tidak ada. Kita tidak akan temukan. Yang ada hanyalah riwayat dari sahabat yang ada, yang mereka melakukan hal tersebut. Dan seandainya hal tersebut memang mesti dibatasi, tentunya Nabi SAW akan menyebutkan lafaz atau konteks takbir yang memang wajib untuk dikumandangkan. Tapi tidak ada kita temukan. Dan itu juga disebutkan oleh sejumlah ulama. Olehnya silahkan bagi mereka yang bertakbir dua kali, iya, ataupun bertakbir dengan tiga kali, iya, itu tidak ada masalah. Kemudian yang jadi masalah berikutnya adalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umumnya mengumandangkan takbir, khususnya ketika selesai salat Id dan di selesai pelaksanaan lima waktu, dan memang itu waktu pelaksanaan takbir, ya, lima waktu di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13, ya, dan dimulai dengan pada subuh hari tanggal 9 Zulhijjah, itu sudah mulai takbir, ya, setiap selesai salat lima waktu. Hanya yang kita sayangkan adalah dengan bentuk berjamaah, dipimpin oleh imam atau yang lainnya, dan kemudian berjamaah di belakang. Nah,
Hal ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan takbir dengan cara berjamaah. Demikian pula tidak kita dapatkan dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka melakukan takbir dengan bentuk berjamaah. Yang ada itu kembali kepada hukum asal, yaitu bertakbir masing-masing. Bertakbir masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Sepanjang bentuk takbir tersebut ada dalam syariat, maka hal itu tidak mengapa. Nah, lanjut daripada hal tersebut, yang juga mengherankan adalah melakukan konvoi, melakukan pawai, takbir keliling dengan mengganggu ketertiban umum, mengganggu para pejalan kaki dan pengguna kendaraan yang ada. Kadang diiringi lagi dengan beduk dan musik-musik. Nah, katanya itu sebagai syiar. Padahal seandainya itu kebaikan, seandainya itu hal yang baik, maka tentunya kita akan dapatkan itu minimal di para ulama, khususnya empat mazhab, minimalnya kita akan dapatkan dalam fatwa-fatwa mereka. Tapi di empat mazhab sendiri tidak ada yang fatwakan bolehnya hal tersebut, melakukan konvoi, fawai, takbir keliling, baik itu dengan menggunakan mobil, motor, jalan kaki, pakai obor, pakai beduk dan seterusnya, tambah dengan musik dan seterusnya, tidak ada kita temukan di kalangan mereka. Padahal mereka mampu untuk melakukan itu dan bisa untuk melakukan itu. Ini di kalangan empat mazhab kita. Dan mereka dalam keadaan bisa memilih untuk melakukan itu. Kenapa mereka tidak melakukannya? Sebab tidak ada riwayat dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan bentuk-bentuk takbir seperti itu. Nah, olehnya kita menghimbau kepada segenap kaum muslimin dan muslimah, memang kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Tapi tentunya jangan melampaui batasan-batasan syariat. Jangan menambah-nambah bentuk, model dan jenis kecuali telah ada penentuannya dalam syariat Islam. Meskipun niatan kita baik, tujuannya baik, baik kelihatan oleh pandangan manusia, tapi semuanya mesti dikembalikan ke dalam aturan syariat yang landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kadang seseorang tidak mendapatkan kebaikan, meskipun dia niatnya baik, tidak mendapatkan pahala dan balasan yang baik, disebabkan keliru dalam kaifiat atau teknis pelaksanaan daripada ibadah tersebut. Apakah itu menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Olehnya kita cukupkan diri kita dengan yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ibadah yang kedua. Kemudian ibadah yang ketiga yang juga dilakukan di akhir atau di awal-awal Zulhijjah ini adalah apa yang kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Mulai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau di tanggal 10 Zulhijjah tentunya pelaksanaan salat Id atau Idul Adha, yang merupakan salah satu daripada Id atau hal yang dirayakan di dalam Islam. Di dalam Islam hanya mengenal dua hal yang dirayakan, Idul Adha dan Idul Fitri. Tidak ada hal yang lainnya. Itulah yang dirayakan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun menambah dengan perayaan-perayaan hari yang lainnya, ini tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam, tidak dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Padahal mereka adalah generasi terbaik daripada umat ini. Mereka adalah generasi yang dipuji baik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipuji oleh Nabi dalam hadis atau Sunnah beliau sebagai khairan nas,
sebagai manusia yang terbaik, tapi justru mereka tidak melakukannya. Justru mereka jauh dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pelaksanaan salat Idul Adha, ya tentunya yang terbaik sesuai dengan contoh kita laksanakan di lapangan. Sebagaimana Nabi SAW di kota Madinah, itu ada ya, tempat yang disebut dengan musallah. Musallah ini adalah tempat pelaksanaan salat Id berupa lapangan yang sangat luas. Makna musallah itu maknanya dalam bahasa Indonesia adalah tempat pelaksanaan salat. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia, kita di Indonesia ini musallah itu masjid kecil. Nah, padahal dalam bahasa Arabnya itu musallah artinya tempat pelaksanaan salat. Dan umumnya musallah itu iya, itu adalah lapangan yang luas untuk pelaksanaan salat Id. Nah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pelaksanaan salat Id di lapangan, maka boleh saja melaksanakan salat Id di masjid. Kalau memang kondisi dan cuaca tidak mendukung, seperti hujan, iya, angin kencang, ataupun iya, tempat atau lapangannya tidak memungkinkan, tidak kondusif. Demikian pula masalah keamanan dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hari itu juga adalah hari pertama disyariatkannya untuk menyembelih kurban. Disyariatkannya untuk menyembelih hewan kurban mulai tanggal 10 Zulhijjah. Dimulai setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Bukan sebelumnya. Ya. Bukan sebelumnya. Untuk disembelih tolong diperhatikan mulai tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan salat Id dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Tatkala terbenamnya matahari di sebelah barat, sebab sudah kalau sudah terbenam matahari itu sudah tanggal 14. Nah, itu waktu penyembelihan. Adapun waktu untuk memakannya itu boleh di luar waktu itu. Boleh saja disimpan, ya, dikoleksi dan seterusnya. Nanti selain dari hari itu baru bisa dimakan atau ya, disantap dan dikonsumsi. Adapun waktu penyembelihannya jangan keluar daripada waktu tersebut. Sebab itu menyalahi aturan yang berlaku, ya, yang telah ditentukan dalam syariat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hewan kurban yang kita maksud di sini itu tidak keluar dari tiga jenis. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah iya Al-Hajj ayat yang ke-34. Iya, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat itu dijadikan iya mansak penyembelihan. Dia zikrullah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, binatang ternak. Dan binatang ternak dalam konteks bahimatul an'am ini tidak keluar dari tiga bentuk, tiga jenis, yaitu unta dengan seluruh jenisnya, iya, baik itu unta jantan maupun unta betina, iya, unta yang mahal ataupun unta yang murah dan seterusnya. Demikian pula dengan sapi dan seluruh keluarganya, iya, sapi, tedong dan yang semisal dengan itu. Adapun kuda, iya, itu tidak termasuk keluarga sapi. Dan sapi tidak mengakui kuda sebagai keluarganya. Demikian pula sapi mau diikutkan dengan unta lebih-lebih, sama sekali tidak ada kemiripan, tidak akan ada pengakuan. Nah, sapi tedong,
sama saja. Kemudian yang kambing dan juga semua keluarganya, apakah itu kambing yang maiz atau kambing Jawa atau adzaan domba ataupun bili-bili. Nah, hanya tiga jenis ini yang bisa dijadikan hewan kurban, tidak bisa jenis yang lainnya. Meskipun jenis hewan yang lainnya mungkin ada yang jauh lebih besar dan juga jauh lebih mahal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membatasi dengan tiga hal tersebut. Nah, adapun ketentuan yang lain terhadap kurban ini, untuk unta yang mau kurban unta, perhatikan usianya. Yaitu usianya telah genap 5 tahun. Iya, dan alhamdulillah kita di Indonesia, apalagi di Palopo ini, sangat jarang atau mungkin kalau tidak bisa dikatakan mustahil, iya, ada yang kurban unta. Nah, 5 tahun, genap 5 tahun dan mungkin sudah masuk di tahun yang ke-6. Untuk sapi dan tedong dan yang sejenisnya, ini usianya itu sudah cukup 2 tahun. Sudah cukup 2 tahun dan sudah memasuki tahun yang ketiga. Tidak boleh kalau sapinya itu baru 1 tahun 11 bulan. Itu belum cukup. Iya, 1 tahun 11 bulan. Jangan dibilang tinggal 1 bulan mami. Nah, cukup 2 tahun. Nah, genapkan 2 tahun. Sebab itu ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh sembarangan, ini adalah ibadah. Nah, kemudian untuk kambing, iya, itu telah cukup atau genap usianya 1 tahun. Nah, genap usianya 1 tahun. Dan yang adzaan atau domba atau bili-bili itu boleh ketika telah berusia 6 bulan. Nah, sebab ada perbedaan antara maiz dengan adzaan, antara kambing Jawa dengan domba. Domba itu dia salah satu spesies unggulan. Makanya fisiknya cepat berkembang dan besar dibandingkan kambing biasa atau kambing Jawa. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini yang terkait dengan usia daripada hewan kurban tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazbahu illa musinnatan. Jangan kalian sembelih kecuali sudah musinnah. Dan ketentuan musinnah sudah kita sebutkan tadi, itu dari sisi usia. Nah, kemudian hewan kurban ini mesti terlepas daripada 4 cacat yang menjadikannya tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, cacat yang pertama adalah al-awra'u al-bayyin awaruha, yaitu hewan yang matanya sebelah buta, yang betul-betul nampak kebutaannya. Betul-betul nampak kebutaannya. Kalau hewan yang satu matanya buta saja dan nampak kebutaannya tidak boleh, apalagi kalau dua matanya buta. Nah, kemudian kalau ada hewan yang buta tapi tidak nampak kebutaannya, tidak kelihatan jelas, maka itu sah untuk dijadikan hewan kurban. Atau hewan yang di waktu siang dia bisa melihat, di waktu malam dia tidak bisa melihat, itu tetap sah untuk dijadikan hewan kurban sebab itu tidak nampak. Nah, hewan itu tidak nampak dari sisi kebutaan, meskipun yang lebih utama dan lebih afdal kalau sama sekali hewan tersebut tidak buta sama sekali atau tidak memiliki cacat. Nah, masuk dalam kategori kebutaan ini jemaah sekalian apa yang disebut di Kota Makassar dengan istilah picco. Nah, matana picco ki. Nah, termasuk itu. Nah, coba itu cuman istilah daerah saja. Istilah daerah saja, maknanya kebutaan atau tidak mampu untuk melihat dengan baik. Cacat yang kedua adalah hewan yang
pincang, yang jelas-jelas kepincangannya. Iya, hewan yang jelas-jelas kepincangannya, yaitu kita melihat standarnya. Kalau hewan tersebut berjalan dengan kawanannya, iya, misalnya kambing dengan sesama kambing, iya, nampak dia tidak bisa mengimbangi, iya, dia tidak bisa mengimbangi kawanannya tersebut. Dia selalu tertinggal. Nah, maka ini masuk dalam, iya, masuk dalam hal tersebut bahwasanya dia pincang yang betul-betul nampak kepincangannya. Adapun kepincangan yang tidak nampak, iya, seperti hewan itu mungkin dianggap pincang, iya, atau sejak lahir memang dianggap pincang, iya, tapi dia mampu mengimbangi kawanannya. Kawanannya berjalan, tetap dia bisa berjalan sebagaimana biasanya dan tidak pernah ketinggalan. Kawanannya berlari, dia pun bisa ikut berlari. Maka ini tetap layak untuk dijadikan kurban, meski lebih utama kalau kita cari kambing atau hewan yang lebih sehat atau bebas dari hal tersebut. Nah, kemudian cacat yang ketiga adalah hewan yang yang kurus dan tidak memiliki sumsum atau lemak. Iya. Hewan yang kurus dan tidak memiliki sumsum atau lemak. Nah, itu kita bisa lihat hewannya kurus. Iya, sebab biasanya daging tulangnya menonjol. Nah, itu hewannya kurus itu. Iya. Kalau kelihatan bahwasanya kurusnya tersebut sudah tidak berlemak lagi, iya, makojo, iya, nakadawang kasarkah, nerosok mi, dan seterusnya, iya, dan nampak bahwasanya dagingnya, sangat sedikit, iya, dan lemaknya juga minim, iya, maka yang seperti ini tidak layak. Adapun hewan yang kelihatannya kurus tapi masih kelihatan punya daging, iya, berdaging dan mungkin masih berlemak yang banyak, maka itu tetap layak untuk dijadikan hewan kurban, meski lebih utama kalau kita cari yang gemuk, iya, lebih utama kalau kita mencari yang gemuknya. Kemudian cacat yang keempat adalah, iya, al-maradu al-bayyin, iya, maraduha, hewan yang dipastikan sakit, yang betul-betul nampak bahwasanya dia betul-betul sakit. Di antara tanda-tandanya, iya, seperti misalnya hewan itu kena penyakit kurap yang mempengaruhi kualitas dagingnya. Iya. Atau di binatang itu juga ada penyakit cacingan. Iya. Yang menyebabkan hewan ini malas makan. Nah, hilang nafsu makannya. Iya. Kerjaannya cuman, iya, tidur saja dan seterusnya. Atau mulutnya berbusa. Iya. Nah, mulutnya berbusa. Ini menunjukkan bahwasanya hewan ini punya penyakit. Nah, iya, hewan yang seperti ini cacat dan tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah, dan tentunya, iya, itu hendaknya dipastikan oleh dokter hewan. Nah, pun oleh karena itulah di Palopo ini sebenarnya, iya, dan seharusnya ada yang namanya dokter hewan. Tapi saya tidak tahu apakah memang ada dokter hewan di Palopo atau tidak ada. Oh, ada, alhamdulillah. Dia punya tugas pokok, tugas berat nanti nih. Itu mesti dipastikan apakah hewan tersebut sehat wal afiat, fit untuk menjalani eksekusi. Iya. Nah, kalau tidak, iya, dia mesti jujur mengatakan demikian, bahwasanya hewan itu tidak layak dan tidak pantas untuk dieksekusi, untuk dijadikan hewan kurban. Kalau belum pantas dan tidak layak, iya, diobati dulu. Iya, diobati dulu, dikasih obat, kalau perlu diimpus dan seterusnya.
Naam. Naam, kalau perlu rawat inap diambilkan BPJS. Iya. Supaya hewan ini tahun depan sudah layak untuk dieksekusi sebagai hewan kurban. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir terkait dengan ini adalah mereka yang hendak berkurban. Mereka yang hendak berkurban ini tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Seperti misalnya satu orang yang hendak berkurban, maka dia boleh berkurban apakah itu bentuknya kambing ataupun sapi ataupun unta. Untuk satu keluarga itu mencukupi satu ekor kambing. Dia kepada rumah tangga dan keluarga yang satu atap dengan dia tanpa batasan jumlah. Iya. Saya ulangi, untuk kepala keluarga, untuk satu rumah tangga itu cukup satu kambing, iya. Yaitu dia dan dia sebagai kepala keluarga dan juga keluarganya yang ada dalam satu atap, apakah keluarganya tersebut masih hidup ataupun telah meninggal, itu masuk semua tanpa ada batasan jumlah. Tanpa ada batasan jumlah sepanjang masih ada masih ada tali kekeluargaan dan itu sangat dekat. Dan juga bisa satu ekor sapi. Satu ekor sapi untuk satu keluarga. 6. Kalau satu keluarga maka tidak ada juga batasan jumlah. Tidak ada batasan jumlah. Sepanjang masih keluarga. Baik yang hidup ataupun yang telah meninggal. Dan kalau itu bukan keluarga, maka batasan jumlah untuk berkoalisi berkoalisi untuk berkurban maksudnya, atau berkolaborasi, itu maksimal 7. Kalau tidak ada hubungan keluarga. Sebagaimana penuturan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi, beliau mengatakan manaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal-baghra an sab'ah. Kami dulu menyembelih di zaman Rasulullah ketika perang Hudaybiyah untuk satu ekor unta itu 7. Dan untuk satu ekor sapi juga 7. Iya. Ini kalau memang tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Naam. Dan kita bisa mengikut, kalau memang masih ada hubungan keluarga, bisa diikutkan anggota keluarga yang sudah meninggal. Itu tidak ada masalah. Iya. Adapun menghususkan berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal, ini tidak ada dasarnya dalam syariat. Sebab kewajiban untuk berkurban itu adalah kewajiban orang hidup. Iya. Bukan kewajiban orang yang telah mati. Kecuali kalau orang yang telah meninggal tersebut pernah berwasiat. Iya. Kalau saya meninggal dan belum sempat berkurban, tolong saya wasiatkan kepada anak-anakku untuk berkurban nanti sepeninggal saya. Nah, itu sudah ada wasiat namanya. Maka ini boleh. Iya. Sebab ada wasiat sebelumnya. Iya. Atau diikutkan dengan mereka yang masih hidup. Iya. Nah, adapun menghususkan itu tidak ada dasarnya. Nah, sebab kewajiban untuk berkurban ini adalah kewajiban untuk mereka yang masih hidup. Kemudian yang berkurban ini yang lebih utama kalau dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Kalau memang ia mampu dan bisa ia menyembelih hewan kurban tersebut dan bisa diwakilkan. Iya, bisa diwakilkan kepada siapa saja yang memang memiliki kecakapan, punya skill dalam hal potong memotong, sembelih menyembelih, kulit menguliti. Iya. Nah, adapun kalau kita mengamanahkan kepada orang tertentu untuk melakukan hal tersebut, maka boleh kita berikan upah untuk dia, iya, untuk penyembelihan, untuk menguliti dan yang seterusnya. Dengan catatan jangan diberikan dari hewan kurban yang dia sembelih. Iya. Jangan diberikan dari hewan kurban yang dia sembelih, tapi diberikan upah yang lainnya. Iya. Yang tidak terkait dengan hewan sembelihan itu. Termasuk tidak boleh diberikan kepada dia kulitnya atau kepalanya. Meskipun dia minta. Iya. Meskipun dia minta. Nah, hendaknya diberikan penjelasan bahwa tidak ada secuil pun dari hewan kurban ini, iya,
itu menjadi bagian Anda. Iya. Kalau mau diberikan upahnya, berikan dalam bentuk yang lain. Apakah itu dalam bentuk nilai nominal, uang atau yang semisalnya. Tidak boleh dia menjatah kepalanya untuk yang mak gerek. Tidak boleh itu. Itu umum saya di tengah masyarakat. Itu tukang potongnya, kepalanya, dan kulitnya. Tidak boleh. Nah, tapi berbeda halnya kalau dia statusnya orang miskin yang layak untuk diberikan hewan kurban. Dan kita ingin berikan dia hewan kurban. Iya. Kalau kita ingin berikan dia hewan kurban, maka itu tidak boleh. Statusnya dianggap sebagai upah pekerjaan. Iya, tapi kita berikan dia disebabkan dia orang miskin. Iya, dia orang miskin yang memang layak untuk diberikan hal tersebut. Bukan karena upahnya dalam menjegal atau memotong atau menguliti dan yang semisal dengan itu. Nah, kemudian kalau mereka yang memberikan amanah kepada orang yang hendak menyembeli, perhatikan. Kalau yang diberikan amanah ini muslim, maka boleh dia menyembeli. Atau kalau dia bukan muslim, boleh Yahudi dengan Nasrani. Iya. Sebab mereka masih tergolong ahlul kitab. Iya. Dengan catatan mereka ketika menyembeli itu membaca nama Allah. Mereka membaca nama Allah. Adapun selain ahlul kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, haram mereka menyembeli. Haram mereka menyembeli sebab mereka bukan ahlul kitab. Iya. Kalau mereka tetap menyembeli, maka sembelihannya itu menjadi bangkai. Iya, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan oleh kaum muslimin. Nah, dan ini dasarnya ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum, wa ta'amukum hillul lahum. Padahal ini kuhalalkan kepada kalian yang baik-baik, makanan ahlul kitab halal bagi kalian, makanan kalian halal untuk mereka. Masuk dalam hal tersebut, sembelihan ahlul kitab halal untuk kalian. Iya. Dan sembelihan kalian halal untuk ahlul kitab. Nah, meski yang lebih utama kalau kita mencari seorang yang muslim. Iya, yang bagus agamanya. Kemudian hendaknya disembelih di tempat yang memang ditentukan oleh syariat untuk disembelih. Yaitu di lehernya. Iya. Di lehernya dengan memutuskan 3 saluran nafas. Iya, kemudian saluran yang ke ususnya dan yang satu lagi khulqum, iya, nyawanya. Iya. Nah, tidak boleh hewan tersebut iya dibunuh, iya dimatikan dengan cara dipepek, iya, atau dikasih patah lehernya, iya, atau dikasih jatuh dari tempat yang tinggi, atau dilepaskan ke seekor singa sampai dia mati. Tidak boleh, itu haram semua, itu bisa menjadi bangkai. Iya. Boleh, tempat yang dibolehkan oleh syariat hanya di lehernya saja. Nah, kapan selain di lehernya dan hewan itu mati, maka itu statusnya adalah bangkai. Kemudian terakhir jemaah sekalian, bagi yang hendak melaksanakan kurban ini, iya, mulai tanggal 1 Zulhijjah nanti, hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak mencukur rambut dan bulu yang ada di tubuhnya. Demikian pula kuku yang ada, iya, baik di tangan maupun di kakinya. Iya, apakah itu bentuknya rambut, iya, ataupun bulu ketek, iya, dan bulu-bulu yang lainnya masuk di situ. Iya. Tapi ini hanya berlaku bagi kepala rumah tangga saja. Iya, bagi kepala keluarga. Adapun keluarga lain yang diikutkan, dikasih nebeng, iya, dikasih ikut codok di situ kurban, maka dia tidak terkena hukuman itu. Dia tidak terkena larangan tersebut. Nah, iya. Dan larangan memotong rambut ini, itu masuk di dalamnya apakah dipotong dengan dipangkas, digunduli dan seterusnya. Termasuk kuku, iya, apakah dengan digunting, dia pakaikan potong kuku, dibakar, dipotong, sama saja. Kecuali, iya, kalau misalnya rambutnya ada yang gugur. Iya, di tanggal mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal terakhir waktu dia menyembelih itu ada rambutnya yang gugur, tidak ada masalah, itu tidak sengaja. Iya, ada mungkin bulu kumisnya jatuh, iya, itu tidak ada masalah. Atau juga mungkin kecelakaan, iya,
kejepit pintu. Kukunya mau lepas. Iya. Kukunya mau lepas. Dan kalau tidak dilepas itu kuku, maka akan terjadi efek apa itu? Infeksi. Nah, itu tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Iya. Atau dia kena penyakit yang membuat kukunya itu gugur. Demikian pula ada penyakit yang dia derita sampai rambutnya berguguran. Ini tidak ada masalah. Iya, ini tidak ada masalah. Sebab itu semua tidak termasuk unsur kesengajaan. Itu di luar batasan kemampuan manusia. Ini jemaah sekalian, beberapa amalan-amalan ibadah. Iya, yang kita awali tadi dengan keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Dan beberapa amalan-amalan ibadah yang sangat ditekankan, dianjurkan di awal-awal Zulhijjah sampai dengan berakhirnya hari Tashrik. Iya. Dan selain daripada yang kita sebutkan ini, tentunya kita boleh memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Kita boleh memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah tersebut juga mendapatkan ganjaran pahala yang agung, yang besar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan petang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang dengan ilmu tersebut kita membangun amalan-amalan soleh kita, membangun ibadah-ibadah kita, sehingga ibadah tersebut betul-betul berdasarkan petunjuk dan tidak hanya sekedar berdasarkan logika dan perasaan kita. Innahu waliyu zalika wal qadiru alaih. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, terkait masalah kurban, haruskah yang berkurban melihat langsung saat hewan disembelih? Haruskah yang berkurban melihat langsung saat hewan disembelih? Ini tidak ada ketentuan ya. Iya. Tidak ada ketentuan dan tidak ada keterangan dalam syariat apakah mesti dilihat atau tidak. Nah. Dan ini biasanya ditentukan oleh masyarakat awam. Iya, bahwasanya orang yang hendak menyembelih mesti melihat hewan yang dia kurbankan disembelih. Tidak mesti. Nah, tidak mesti demikian. Iya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menitipkan dan menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai panitia kurban. Iya. Dan beliau memerintahkan untuk hewan-hewan kurban tersebut dikelola dengan baik, mulai disembelih, dikuliti, kemudian dibagikan. Dan Nabi tidak melihat itu. Nah, sehingga tidak perlu, iya, tidak perlu kita melihat langsung. Yang jelas, mereka yang kita amanahkan untuk menyembelih adalah orang-orang yang bisa kita percaya dan orang yang amanah. Nah, yang kedua, bisakah berkurban melalui sistem arisan? Nah, berkurban melalui sistem arisan. Arisan itu utang. Nah, kalau arisannya itu jumlahnya berapa? Biasanya kalau arisan berapa jumlahnya? Tolong dipahami bahwasanya kurban untuk sapi itu maksimal 7. 7 orang yang berkoalisi. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Kapan lebih daripada itu tidak benar, tidak sah. Seperti juga yang biasa dilakukan di instansi, di lembaga pendidikan, ya, kurban satu sekolah, ya, kurban satu partai, satu lembaga, ya, misalnya ini kurbannya dinkes, jadi dinkes itu 300 orang di dalam, itu tidak tepat, tidak cocok, ya. Nah, maksimal 7. Nah, maksimal 7. Kapan lewat daripada 7? Iya, baik itu sapi maupun onta, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, suami dan istri masing-masing berkurban satu bagian atau satu ekor kambing untuk seluruh keluarga. Manakah lebih baik dan keutamaan masing-masing? Nah, yang terbaik insyaallah yang hewan kurbannya lebih besar, lebih gemuk dan lebih banyak. Kalau mampu satu keluarga satu sapi, iya, itu lebih bagus lagi. Iya. Tapi kalau hanya mampu satu bagian dan dia melihat bahwasanya dia mampu satu ekor kambing yang satu bagian kambing, satu ekor kambing lebih mahal dibandingkan satu bagian sapi,
maka tentu lebih utama dia berkurban dengan satu ekor kambing. Iya, dengan satu ekor kambing, sebab satu ekor kambing itu tentu lebih mahal harganya dibandingkan satu bagian. Nah, itu yang terbaiknya. Tinggal dilihat, dilihat di kondisi Departemen Keuangan di keluarga masing-masing. Nah, kemudian niat puasa 1-8 Zulhijjah. Kalau yang Zulhijjah niatnya puasa Arafah. Kalau yang 9 Zulhijjah niatnya puasa Arafah. Nah, niat puasa Zulhijjah, ya ini kita niat puasa, ya sunat di bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian yang puasa tanggal 9 Zulhijjah, tentunya niatnya puasa Arafah. Iya. Namun niat puasa ini Zulhijjah ini 1-9 Zulhijjah itu sebagaimana yang pernah kita terangkan sebelumnya, hendaknya niatnya itu di waktu malam sebelum fajar. Bukan satu kali niat, insyaallah 1-9 Zulhijjah saya mau puasa. Tidak demikian. Tapi setiap hari atau setiap malam sebelum fajar dia berniat. Taib. Bagaimana bila suami dan istri berniat hendak berkurban di dua tempat? Misalnya suami hendak berkurban di sekolah agama, istri hendak berkurban di kampungnya. Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Asalnya suami dan istri ini, iya, itu bisa satu ekor kurban. Iya, satu ekor kurban. Dan iya, dia boleh saja, kalau dari sisi ketentuan hukum boleh saja, iya, dia berkurban misalnya di dua tempat yang berbeda. Tapi sebaiknya kita melihat maslahat yang paling besarnya mana. Iya, maslahat yang paling besarnya itu di sisi mana. Iya, mana yang paling besar manfaatnya, paling bisa dirasakan oleh iya umat Islam. Kalau misalnya di kampungnya lebih banyak manfaatnya kalau dia berkurban di situ, dia berkurban di kampungnya. Nah, kalau misalnya di sekolah agama, ya, di situ memang maslahatnya besar, manfaatnya besar, tidak apa-apa juga dia kurban di situ. Nah, tayyib. Apakah istri tetap tidak memotong kuku? Sudah disebutkan tadi, silakan potong kukunya. Ini istri wanita tetap potong kuku. Apakah dia akan ikut kurban ataupun tidak? Tidak boleh wanita panjang kukunya. Iya, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, kalau mau tetap panjang kukunya, ya, tidak apa-apa seperti sapi dan kuda. Kuda itu tidak pernah potong kuku. Iya, tidak ada waktunya potong kuku dan dia tidak tahu potong kuku, makanya panjang kukunya. Kukunya satu lagi. Nah, jangan seperti itu. Nih, kita ini iya, muslimah. Muslimah itu potong kuku. Nah, maksud satu rumah tangga isi empat rumah keluarga inti. Nah, maksud satu rumah tangga ini, iya, termasuk iya anggota keluarga inti maupun keluarga yang lainnya. Ini diambil ketentuan hukum ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memotong dua ekor kambing, dua ekor domba, iya kibash. Kemudian mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Para ulama menjelaskan bahwasanya itu masuk ke dalam keluarga Rasulullah yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Iya, sehingga kita katakan tadi tidak ada batasan jumlah. Nah, bagaimana hukum takbir ba'da solat wajib yang dilakukan imam kemudian diikuti oleh jemaah lakukan di hari tasyrik biasa di masjid-masjid? Ini sudah kita sebutkan tadi bahwasanya itu termasuk zikir berjamaah yang ada dalam ketentuan syariat, zikir sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Nabi tidak memimpin iya zikir berjamaah setelah solat lima waktu, baik itu hari biasa maupun hari tasyrik. Seandainya Nabi memimpin pelaksanaan sholat lima waktu baik hari biasa maupun tasyrik, pasti ada riwayat sampai kepada kita, apakah itu riwayat langsung dari Nabi ataupun riwayat dari sahabat dan selainnya.
tapi tidak ada. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu tidak berjamaah. Nah, bolehkah kita berpuasa sunnah 10 awal Zulhijjah sementara utang puasa Ramadan belum terganti? Iya. Ini kalau memang masih ada waktu untuk untuk berpuasa mengqadha, yang qadha Ramadan itu wajib. Wajib didahulukan dibandingkan yang sunnat. Iya. Dan puasa awal Zulhijjah itu sunnat. Iya, puasa awal Zulhijjah itu sunnat. Meski demikian, sejumlah ulama membolehkan kalau melihat bahwasanya rentang waktu setelah Zulhijjah itu masih panjang sampai Ramadan berikutnya, maka boleh saja dia berpuasa Zulhijjah terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia mengganti utang puasa atau qadha yang terkait dengan Ramadan. Nah, sebab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu mengqadha atau mengganti utang puasanya itu di bulan Syaban. Iya, sebelum masuk Ramadan berikutnya. Apakah bila kita mengqadha puasa Ramadan di 10 apakah bila kita mengqadha puasa Ramadan di 10 hari awal Zulhijjah? Saya tidak paham ini. Oh, mungkin apakah boleh kita mengqadha puasa? Mungkin maksudnya menggabungkan. Sama pahalanya berpuasa di awal Zulhijjah. Nah, ini terkait menggabungkan dua ibadah. Menggabungkan dua ibadah itu ada ketentuannya. Satu ketentuannya sama status hukum ibadah tersebut sama. Iya, dan itu sama-sama sunat. Iya, sama-sama sunat. Yang kedua jenisnya sama. Misalnya puasa dengan puasa juga. Iya, kaifiatnya juga sama, teknis pelaksananya sama. Itu baru bisa digabungkan. Contoh, puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa 3 hari setiap bulan. Ini sama 3 hari itu, tidak ada masalah. Sama-sama sunat, sama-sama bentuknya puasa. Yang ketiga, sama-sama teknis pelaksanaannya, tidak ada masalah. Itu bisa dapat dua pahala, puasa 3 hari setiap bulan dengan Senin Kamis. Tapi puasa qadha itu wajib, bukan sunat. Maka dia tidak boleh digabungkan. Dia tidak boleh digabungkan, dikoalisikan, dikolaborasikan, tidak bisa. Nah, iya, dia hanya boleh digabungkan dengan puasa sunat yang lainnya. Taib. Apakah termasuk larangan bagi orang yang berkurban, yakni mengupas kulit bibir dengan sengaja? Ini yang tidak boleh dipotong itu kan rambut, bulu, kuku, bibir tidak ada masalah. Iya, bibir setahu saya tidak ada masalah. Itu bibir tidak termasuk kuku, bibir tidak termasuk rambut, tidak termasuk jauh bulu. Iya, hanya hati-hati jangan sampai bibirnya terpotong. Nah, atau dampaknya lain. Iya, seperti misalnya kena penyakit kulit dan seterusnya. Bolehkah menyimpan daging kurban yang menjadi hak kita disimpan lebih 3 hari? Iya, tidak apa-apa, 3 tahun juga tidak ada masalah. Iya, jangan 3 hari, 3 tahun juga tidak ada masalah. Asal disimpan di tempat yang baik, tempat yang aman. Iya, bisa dijadikan abon, jadikan dendeng dan seterusnya. Tidak ada masalah. Yang kita sebutkan tadi, batasan penyembelihan 10 sampai 13. Adapun batasan mengkonsumsi tidak ada batasannya. Batasan mengkonsumsi tidak ada batasannya. Baik. Sekian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.